Sinopsis sinetron Badai Pasti Berlalu. Malam ini 6 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat-sobat AWM dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nah, dari sini saya akan menceritakan alur cerita dari sinetron Badai Pasti Berlalu nanti malam 6 Juli 2021. Selamat menonton ya guys, dan terima kasih. Pada awal trailer kali ini kita diperlihatkan adegan di mana Helmy sedang berada di kamar dengan Siska. Saat itu Siska sedang merenung, kemudian Helmy pun nampak menenangkan hati dari Siska tersebut. Helmy di sini terlihat mengusap-usap kepala dari Siska. Helmy merasa kasihan kepada Siska. Lalu Helmy tidak tega melihat Siska merenung di kamarnya. Kemudian Helmy menggotong tubuh dari Siska untuk diletakkan di kamar tidurnya. Walaupun Helmy bukan siapa-siapa dari Siska, dia masih merasa peduli kepada Siska. Di sini kita bisa melihat perjuangan Helmy untuk memperjuangkan cintanya dari Siska. Namun, apakah Siska ini akan mengkhianati cinta dari sang suaminya, yaitu Leo? Dan apakah Siska ini akan berpaling cintanya kepada Helmy yang sudah sangat perhatian kepada dia? Ya, kita tunggu saja di episode nanti malam ini. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkata yang salah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.